Pemirsa, momen kala Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak di pemilu membuat genderang perang melawan tirani terdengar makin kencang. Publik berharap Jokowi berhenti menggunakan pengaruhnya yang diduga dimanfaatkan untuk kampanye terselubung demi memenangkan anaknya di pemilu 2024. Satu dekade silam, sosok Joko Widodo yang berwajah deso dan terkesan dekat dengan rakyat menjadi antitesa oligarki. Hakikatnya semuanya pemberian dari Allah dan kita terima karena memang ini nomor yang harmoni, nomor yang filosofinya adalah keseimbangan. Presiden Joko Widodo selama sekitar 2 pekan belakangan berkeliling ke beberapa kota di Jawa Tengah yang sempat dituding bagian dari kampanye terselubung di kandang banteng. Seperti biasa, iring-iringan mobil presiden disambut warga di sepanjang jalan, namun sambutan warga tampaknya tidak seperti yang diharapkan. Banyak warga menyerukan paslon yang tidak sama dengan pilihan Jokowi. Bahkan Ibu Negara Iriana terlihat tidak tahan dengan sikap kontradiksi warga yang menyambutnya dengan mengeluarkan pose 2 jari lambang paslon Prabowo Gibran dari dalam mobil kepresidenan. Padahal sebelumnya Jokowi menegaskan netralitas pejabat negara. Inilah yang menegaskan anekdot Jokowi presiden kebalikan. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada politik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Itu aja. Presiden Jokowi dan pilihan politiknya dinilai menuai perlawanan dari rakyatnya. Seperti ketika Presiden Jokowi mengunjungi Gunung Kidul di mana seseorang membentangkan spanduk pendukung Capres Ganjar Pranowo tepat di depan mobil kepresidenan. Aparat berpakaian sipil langsung membekuknya dan merampas spanduk bergambar paslon Ganjar. Warga Gunung Kidul itu dibebaskan oleh seorang ketua DPRD Gunung Kidul yang juga ketua DPC PDIP Gunung Kidul dan menuding ada pemukulan oleh Paspampres, namun pihak Paspampres membantahnya. Penolakan masyarakat terhadap preferensi politik Jokowi bisa jadi merupakan bentuk perlawanan rakyat atas keberpihakan sang pemimpinnya terhadap paslon tertentu yang juga sang putra sulung. Jokowi di awal kepemimpinannya seolah memberikan harapan, bahkan wajahnya menghiasi sampul majalah Time edisi 27 Oktober 2014 dengan tajuk Sebuah Harapan Baru. Namun sosok mantan wali kota Solo ini seakan berubah menjadi ancaman bagi demokrasi yang Jokowi gembar-gemborkan dahulu. Jokowi dituding merusak demokrasi tatkala anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres dengan proses di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan sang paman. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.